Masih berkaitan dengan pemilu di 2024 dan tentunya sejumlah persiapan dilakukan, salah satunya dari aspek keamanan, di mana untuk keamanan sendiri ini disiapkan 1.831 personil gabungan disiapkan dalam pengamanan pemilu, dan ini juga dilakukan apel secara serentak untuk bisa mengkoordinir ataupun memberikan arahan seperti apakah teknis secara keamanan di 2000 ataupun di pemilu 2024 nanti. Khususnya apel yang baru saja diselenggarakan di kawasan Sumedang ya pemirsa, kita langsung bawa Anda ke lokasi pemberitaan tersebut. Polres Sumedang berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang melaksanakan gelar apel pasukan mantap Brata di halaman PPS atau Kantor Pusat Pemerintahan Sumedang Selasa pagi 17 Oktober 2023. Dalam apel gelar pasukan kali ini diikuti oleh personil TNI, Polri, semua stakeholder pemerintahan. Personil gabungan tersebut diterjunkan demi menjaga keamanan pelaksanaan pemilu yang akan digelar tahun 2024 nanti. Kapolres Sumedang AKBP Indra Setiawan yang bertindak sebagai instruktur upacara apel gelar pasukan mengatakan, pihaknya akan terus melakukan persiapan secara berkala hingga pada waktunya semua pasukan dalam keadaan siap. AKBP Indra Setiawan pun menyebutkan, selain personel Polri, pihaknya terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan semua unsur Forkopimda, baik TNI dan lainnya, agar bisa bekerja sama dan selaras dalam menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Sumedang. Jadi pada hari ini, tanggal 7 Oktober, kita melaksanakan apel gelar pasukan operasi mantap Brata di mana ini dilaksanakan secara serentak di Indonesia. Dan hari ini kita melaksanakan di Kabupaten Sumedang, di mana untuk kegiatan ini merupakan pengecekan kesiapan baik itu personil maupun sarana-prasarana untuk kesiapan pengamanan kegiatan pemilu 2024 yang dimana sudah mulai tahapannya dari tahun 2023 ini. Dan adapun untuk personil pengamanan dalam pemilu 2024 ini khususnya di wilayah Kabupaten Sumedang, kita untuk polisi sendiri sekitar 631 personil yang kita libatkan, tentunya dibantu nanti dari TNI, dari Kodim, dari Batalion, kemudian dari pihak pemerintah daerah, dan juga dari instansi terkait lainnya serta potensi masyarakat yang ada. Total data yang kita terima ini pun dari beberapa instansi tersebut, sekitar 1.831 personil nanti yang akan terlibat ya di dalam mengamankan, mewujudkan pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan aman dan juga lancar. Durasi titik-titik rawan kemudian? Tadi mungkin dalam waktu disebutkan bahwa ada beberapa kategori berdasarkan titik kerawanan pemilu. Alhamdulillah kalau Sumedang sendiri memang sampai saat ini ya dikategorikan dalam daerah yang kurang rawan. Dan kita sendiri khususnya di wilayah Kabupaten Sumedang yang dimaksud dengan agak rawan juga itu tentunya yang kemungkinan di sana ada potensi bahaya longsor. Nah dan ini pun untuk TPS ini dengan KPU masih dalam perencanaan untuk plottingnya persisnya lokasinya ada di mana. Namun itu yang nanti kita waspadai. Namun secara umum untuk situasi Kaprimas sendiri, alhamdulillah kita dalam kategori aman yang kurang rawan. Sementara itu, Penjabat Bupati Sumedang Herman Suyatman menambahkan, kesiapan TNI Polri dalam menjaga keamanan wilayah perlu didukung oleh semua stakeholder keamanan pemerintahan. Dikatakan Herman Suyatman, selain TNI, Polri, BPBD, Tagana, Dinas Perhubungan, Organisasi Kemasyarakatan pun menyatakan siap menjaga dan mensukseskan pemilu di Kabupaten Sumedang. Kelancaran proses pengamanan pemilu 2024. Dari Satpol PP terkait dengan ketertiban umum, kita sudah cek, ya bahkan saya sendiri melakukan apel khusus hari kemarin, siap. Demikian juga pemadam kebakaran apabila dibutuhkan, siap 1x24 jam. Demikian juga untuk BPBD apabila ada bencana, kami juga siap untuk membantu. Rumah sakit umum daerah, kemudian semua puskesmas, 35 puskesmas siap apabila ada hal-hal yang memang perlu penanganan di bidang kesehatan. Demikian juga dengan Kesbang ya, terkait
politik keamanan dalam negeri juga siap membackup. Jadi semua jajaran Pemda Kabupaten Sumedang, baik SKPD Kabupaten, Kecamatan, dan Desa tentunya siap bahu-membahu untuk mendukung pengamanan pemilu 2024 sehingga penyelenggaranya berlangsung lancar tanpa ekses. Dan insya Allah ini adalah pesta demokrasi terbesar dan serentak. Tentu kita harus persiapkan dengan baik. Forkopimda insya Allah kompak, demikian juga Forkopincang sudah kita rapatkan barisan kompak sampai dengan tingkat desa, ada kepala desa, ada babin desa, ada babin kita, semua bahu membahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan netralitas ASN, saya kira itu sudah jelas, sudah tegas, harus kita jaga, dan insya Allah saya, Bu Sekda, dan jajaran akan mengawal dan memastikan ASN Kabupaten Sumedang netral dan menjamin pemilu 2024 jujur dan adil, langsung umum bebas rahasia. Herman mengklaim untuk wilayah Sumedang saat ini dinyatakan aman dan kondusif, dan diharapkan setelah pemilu pun kondisi tetap aman dan kondusif akan terus terjaga. Diki Guntara, Bandung TV.